Eh copot. Eh copot copot. Eh, ini di mana? Kamu ini apaan? Aku ini kentang. Kentang kok bisa ngomong dan punya kaki? Pasti gara-gara ramuan sihir kemarin. Aku punya tangan sama mata pula, kayak manusia aja. Berarti mulai sekarang aku harus hidup kayak manusia dong. Ah, uh, kalau kamu mau Perencanaan banget ya kamu? Gak, aku gak mau. Ini semua gara-gara kamu. Ayo tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Terserah. Pokoknya kembalin aku seperti semula. Ah, uh, oke. Okay. Gimana kalau begini? Eh, eh? Itu parah buat apaan sih? Mau belah kamu jadi dua dong? Apalagi? kamu ini kan kentang yang tadinya aku mau panen untuk dimakan. Jadi ujung-ujungnya sama aja kan? Terus kamu bilang kamu nggak mau hidup kayak manusia, jadi gini aja oke okay kan? Iya juga ya. Eh enggak, aku nggak mau kayak begitu. Udah nggak apa-apa kok, aku jamin nggak bakalan sakit. Terus nanti kamu akan kubuat jadi masakan yang enak. Enggak. Oh, Hai Sir. Kamu ini, makanya jangan pakai ramuan sir aneh-aneh buat tanaman ya. Tapi lu manjur tuh. Kita dapat kentang raksasa yang bisa ngomong. Ya, tadinya